Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya berada di kelas 11 OTKP 1. Situasi kelas nampak berbeda. Sekarang ditambahin peralatan perkantoran. Ya seperti ini namanya apa nih? Box file lah. Ya, box file, kemudian ada baki surat dan juga ada beberapa peralatan lain, perforator dan juga heater. Ya, kali ini siswa kelas 12 OTKP akan persiapan dalam rangka uji kompetensi keahlian. Ini merupakan ruangan konsep surat, ya, ruangan teori di mana di sini dikerjakan konsep surat, pengarsipan, dan nanti selanjutnya akan dibawa ke lab komputer. Nah, di sini ada Do Nice nih, ya. Nah, Do Nice. Nah, beginilah kondisi persiapan dalam rangka uji kompetensi keahlian yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023 yang melibatkan dunia usaha dan dunia industri sebagai penguji eksternal di samping adanya penguji internal. Keharusan penyelenggaraan uji kompetensi sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013 adalah penyelenggaranya dari LSP. Namun SMK YKTB 3 menyelenggarakan uji kompetensi keahlian itu mandiri, akan tetapi tetap melibatkan eduka, ya, unsur dunia usaha dan unsur dunia industri. Di depan ada ketua program OTKP Bapak Suroyo SPD yang senantiasa melakukan bimbingan supaya siap anak-anaknya dalam uji kompetensi keahlian. Yang dibagikan contoh-contoh dan format-format buku agenda. Oke, itu saja persiapan yang akan dilaksanakan dalam rangka uji kompetensi keahlian 2022-2023. Sukses selalu untuk semuanya. SMK YKTB 3 is the best.